Kami berprasangka baik saja bahwa hal seperti ini bisa terjadi kepada semua partai politik. Oleh karena itu, kami tetap berpesan kepada kader Gerindra di seluruh Indonesia untuk tetap berkonsentrasi memenangkan pilkada dan tunjukkan bahwa kita adalah memang petarung yang baik. Bang, Pak Edi ini kan mantan Arif Puyono mengatakan ini apa mengatakan Gerindra dan Pak Prabowo untuk jadi presiden, dia bukan nama Gerindra lagi. Saya nggak menanggapi apa namanya apa yang disampaikan, karena saya kan cuma menanggapi pendapat yang menurut saya dikeluarkan oleh orang yang kapabel saja. Demikian. Bang, jika nanti yang minta yang posisi yang ditinggalkan Pak Edi, apa saja di partai? Sebagai ketua anggota dewan pembina dan wakil ketua umum yang membidani masalah perekonomian. Terima kasih. Ya, nanti adalah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!